Juventus bersedia lepas Matis Delight ke Barcelona, tapi pakai embel-embel ini. Bisa dikatakan bahwa Juve aji mumpung saat mengetahui Matis Delight masuk ke dalam radar Barcelona. Barca memang sedang mencari bek berpengalaman untuk menambah kekuatan di lini belakang mereka. Selain itu, klub asal Catalan itu juga berusaha untuk mencari sukses Jordi Alba yang mulai menua di lini belakang. Jelas dari 90 Min, Juve menawarkan Matis Delight kepada Barca dengan sukarela. La Vecchia Signora tahu bahwa tim Catalan lama menaruh minat kepada bek tengah asal Belanda tersebut sejak lama. Tentu saja, Barca tertarik dengan tawaran tersebut. Apalagi, Juve ingin menukar Matis Delight hanya dengan Jordi Alba. Namun Juve cerdas dalam memanfaatkan situasi. Ia ingin penukaran disertai dengan uang tunai, tak tanggung-tanggung. Raksasa Italia tersebut ingin menukar Delight dengan Alba plus uang tunai 50 juta euro. Menurut data Transfer Market, Juventus sudah menurunkan harga Delight. Mantan bek AS Amsterdam tersebut kini punya nilai pasar 70 juta euro, sementara Jordi Alba hanya 12 juta euro. Jika di total, seharusnya Juve perlu meminta 58 juta euro lagi dari Barca, tetapi mereka cuma minta 50 juta euro. Meski sudah didiskon, permintaan Juve itu masih dianggap mengada-ngada. Barca ingin bek kiri dengan harga yang lebih murah daripada itu. Membagongkan, Juventus malah segera perpanjang kontrak Lord Bernardeschi. Rumor hinggangnya Federico Bernardeschi dari Allianz Stadium markas rasa Liga Italia Juventus terancam berakhir anti-klimaks. Bagaimana tidak, kini pemain berusia 28 tahun tersebut malah kian dekat untuk menaikkan kontrak anyar bersama Juventus. Mula-mula, Bernardeschi memang diisukan bakal bisa jalan dengan Juve saat kontraknya kadaluarsa pada Juni 2022 mendatang. Sejatinya, Bianconeri sudah menyadari perpanjangan kontrak bagi Bernardeschi, namun sang pemain menolaknya. Bernardeschi rupanya menginginkan kenaikan gaji sebagai syarat ia bertahan di Turin. Kondisi tersebut rupanya tak dimaklumi oleh Juve. Pihak Juve hingga kini belum menuruti permintaan dari Bernardeschi. Minimnya kontribusi Bernardeschi selama membela panji Juve disebut-sebut menjadi alasan kuat mengapa Juve enggan memenuhi kenaikan gajinya. Sejak diboyong dari Fiorentina pada 2017 silam, Bernardeschi dianggap tak sebanding dengan harga bandrolnya yang menyentuh 40 juta euro. Tercatat, selama membela Juventus, ia baru menelurkan 12 gol serta 24 assist dari total 180 penampilannya bersama klub asal Turin tersebut. Tak ayal jika Juve masih pikir-pikir untuk memperbarui kontraknya. Di pihak Bernardeschi, ia pun berniat mencari peruntungan baru ke klub lain. Sayangnya, isu tersebut berakhir anti-klimaks. Bagaimana tidak? Bernardeschi malah kian dekat untuk menekan kontrak anyar bersama singa tua. Menurut laporan dari VKS, Juve dan Bernardeschi memang berniat untuk mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, mengingat pembicaraan kontraknya tak kunjung menemui hasil positif. Namun semua berubah dalam sepekan terakhir. Kabarnya, Juve dan Bernardeschi diambang untuk menyepakati kontrak anyar. Bernardeschi batal untuk meninggalkan Turin, bahkan meski ia mendapatkan tawaran dari Inter Milan. Namun dirinya tetap memprioritaskan untuk bertahan mengingat singa tua dikabarkan masih menginginkan jasanya. Alhasil, kini Bernardeschi pun diambang untuk memperbarui masa tinggalnya di Allianz Stadium. Dalam kontrak barunya, Bernardeschi bakal menekan perpanjangan berdurasi 3 tahun. Pengumuman perpanjangan pun tinggal menunggu waktu saja. Sang pemain mendapatkan tawaran yang sangat penting dari Inter Milan, namun akhirnya memutuskan untuk melanjutkannya di kandang sendiri, tulis VKS. Pemain internasional Italia akan menandatangani kontrak untuk 3 musim ke depan dengan sedikit pengurangan gaji, meskipun angka pasti di mana operasi akan ditutup masih belum jelas. Selain Inter Milan, rival Scotta Nerazzurri yakni AC Milan juga harus gigit jari dengan kabar perpanjangan kontrak Bernardeschi. Ya, Rossoneri memang ikut mengantri untuk menggait jebolan La Viola tersebut. Namun,
Federico Benedetti memang tengah santer di bunggu-bunggan dengan tim merah hitam. Tak cuma sekali, Rossi tercatat beberapa kali dikaitkan dengan Benedetti. Dalam saga transfer musim panas lalu misalnya, jebolan Akademi Fiorentina tersebut dibuat untuk menggantikan Samuel Casileo. Akan tetapi, transfer tersebut gagal terrealisasikan. Lantaran Casileo tak jadi dilego oleh AC Milan. Bukannya makin meredah, gosip Benedetti merapat ke San Siro kian panas setelah musim ini Rossoneri berniat melakukan perombakan di area wingers kanan. Dua pemain yang memaku posisi tersebut, yaitu Alexander Schmacher dan Junior Mesias, gagal menunjukkan penampilan yang impresif. Pada musim ini saja, Alexander Schmacher serta Junior Mesias baru berkontribusi dengan 5 gol serta 3 asis. Massimiliano Allegri, ada 6 tim yang lebih kuat dari Juventus di UCL. Bianconeri hanya mampu bersaing hingga babak 16 besar di Liga Champions pada musim ini. Villarreal mengempaskan mereka 1-4 secara agregat usai takluk 0-3 di Turin pada leg kedua di bulan Maret lalu. Allegri pernah mengantarkan Sinia Tua menjadi finalis Liga Champions pada tahun 2015 dan 2017 silam. Namun menyadari bahwa kini mereka bukan lagi kekuatan utama. Ada setidaknya 6 tim yang lebih baik daripada Juve di Eropa pada saat ini. Namun Allegri mengatakan bahwa ini seharusnya tak membuat timnya minder, melainkan termotivasi untuk kembali kepada standar yang ada sebelumnya. Juventus telah mencapai final Liga Champions 2 kali dalam 10 tahun terakhir. Tentu saja, kami sudah berubah banyak dan kami tak bisa selalu meraih hasil yang sama, kata Allegri, dikutip dari Football Italia. Saya sudah pernah mengatakan berulang kali, 6 tim jauh lebih kuat daripada yang lainnya, Real Madrid, PSG, Bayern Munich, Manchester City, dan Liverpool. Kami selalu punya ambisi untuk mencapai final, namun kenyataannya berbeda. Jika kami bisa menerima kenyataan, maka jauh lebih mudah untuk melakukannya dengan lebih baik. Itu harus memotivasi kami untuk kembali ke standar tertentu.